Perkenalkan, nama saya Arya. Saya hobi di dunia seni dan saya senang sekali menulis lagu, bermain musik, salah satu gitar, keyboard, bass, nyanyi, dan saya juga pegiat desain grafis. Saya pernah menjuarai lomba menulis lagu. Saya pernah menjuarai lomba festival musik. Saya juga pernah mengikuti lomba menulis cerpen. Dan yang terakhir, saya juga terlibat dalam lomba ilustrasi desain. Keren kan, Mamen? Dulu saya pernah berada di tempat yang paling kelam dalam hidup, di mana dalam saya berkarya selalu kena bullying. Entah itu dari teman, entah dari sosial media atau apapun itu. Jadi saya pernah stres. Kenapa ketika saya dibully, saya langsung mental saya langsung down. Dimana ketika saya membuat sebuah lirik lagu, itu membuat saya gagal, saya buang, gagal, saya buang. Dan saya pun dalam membuat, mengaransemen sebuah lagu pun, bermain gitar, keyboard, dan lain sebagainya, itu selalu tidak fokus sama sekali. Mental health itu memang membawa perubahan yang sangat besar bagi saya. Mental health itu menurut mereka sepele, tetapi tidak, menurut saya tidak. Saya yakin setiap orang di dunia ini punya titik lemah yang berbeda-beda. Suatu momen di mana saya itu pernah frustasi dan melihat gunting, dan saya berpikiran bahwa gunting ini ada alat yang dimana untuk mengakhiri hidup saya. Yang hilang akal seperti itu memang membuat saya frustasi pada akhirnya. Dari gunting ini membuat saya memiliki banyak karya keren, yang dimana semoga dari karya yang sudah saya bikin berpartisipasi untuk menjadikan Jember makin keren.